Halo guys, kembali lagi bersama gue Ender di channel Ender Monasu. Pada kali ini kita dapat gambar-gambar bahwasannya Sheng sudah rilis cuy. Kita langsung aja gacha dan mudah-mudahan kita PT-nya nggak jatuh-jatuh PT amat cuy ya. Di sini gue ada tiket 72 dan GDF gue ada 15k cuy ya. Nah, kurang lebih bannernya seperti ini. Gue akan menggacha karakter yang GG ter One Piece satu ini cuy ya. Dan kita berusaha bakalan dapetinnya cuy. Oke. Nah, tapi sebelum itu gua akan membuang sampah-sampahnya dulu cuy, seperti biasa ya. Nah, untuk apa ya sudah terserah gua lah cuy ya, ngapain kalian sewot gitu ya. Shut up. Canda cuy. Oke, gas, kita langsung aja gacha. Apakah gua nyampe PT 90? Nah, mudah-mudahan gua nggak menghabiskan DPP cuy ya, dan mudah-mudahan gua bakalan dapat Sheng di 70 tiket. Gua berharap gitu sih. Oke guys, ini gua cepetin aja supaya nggak kalian nggak boring cuy ya, daripada kalian nontonnya lama cuy jadi bagong-bagongkan cuy ya. Jadi gua akan cepetin aja dan di waktu gua mendapatkan Sheng, jadi kalian bisa nampak di mana PT aneh berada cuy. Oke, sini gua udah mendapatkan beberapa karakter ya, ya sebenarnya udah dia dapatin cuy ya. Dan ini wah, ini pikir nih Sheng cuy, rupanya smoker. Dan belum juga dapat, udah berapa tiket ya. Dan kita coba lagi sampai berhasil cuy, dan mudah-mudahan Sheng-nya kita dapat ya. Mana kita gambar topinya cuy, maksudnya cantik amat ya, nggak usah banyak-banyak amat, yang penting kita dapat cuy ya. Oke, kita coba lagi, kita coba lagi, mudah-mudahan kita dapat cuy. Oke, kita gambar topinya. Gua nggak pakai teori titik, tapi gini gua akan mendapatkan Sheng cuy. Dapat cuy, dapat, dapat cuy di PT 70 cuy ya. Gua nggak habisin devil break, utuh GTF gua 15k cuy. Jadi gua bakalan bisa untuk mempersiapkan banner selanjutnya ataupun ada kapal-kapal gratis cuy. Nice, gua dapat Sheng dan kita bakalan review ya karakternya, dan gua akan jelasin nanti bagaimana detail-detail skillnya. Cuman di sini gua akan gacha dulu kartunya cuy. Nah, sesuai saran gua, kalau misalkan kalian mau ngepull kartu itu ada beberapa trik, dan jika kalian mau ingin tahu bagaimana cara ngepull triknya, cek video-video aneh sebelumnya bagaimana aneh cara gacha kartu ya. Dan kalau bisa kalian cek aja video, nanti aneh bakal cantumkan di akhir video ya, bagaimana cara mendapatkan kartu emas dan dalam waktu yang cepat. Dan ya, kalian intinya harus sabar ya, ada metodenya dan ada triknya cuy. Dan gua harap kalian gak langsung menghabiskan tiket yang seperti gua lakuin sekarang. Bang, lu kenapa ngabisin tiket kok banyak banget ya? Terserah gua lah guys ya, ngapain lu sewa cuy ya. Nah, jadi seperti ini cuy, gua akan menghabiskan 100 tiket. Dan 100 tiket gua udah habis, jadi gua kira udah cukup lah ya, lumayan lah. Gua pikir udah oke lah ya, 100 tiket tadi. Dan sekarang kita bakalan ngetes karakter Sheng ya, seperti apa skill-skillnya. Di sini sebenarnya udah nampak secara sekilas detail skillnya seperti apa, tapi nanti gua akan jelasin lagi bagaimana skill-skillnya cuy. Nah, kurang lebih game apanya kayak gini cuy. Nah, ini kita bakalan dikasih tutorial seperti biasa cuy di banner terbaru ya. Oke. Oke, kita disediakan menggunakan skill yang kedua ini. Nah, kita ada chain skillnya juga cuy, ini keren banget cuy ya. Dan ini ada card skillnya, dan ini bakalan kita pakai ya, kalau kita gacha kita bakalan dapat. Dan nice, kalau misalkan barnya penuh ya, pedang yang di merah bawah penuh itu, kalian bisa tahan apa namanya normal kombonya, dan itu akan mengubah combo kalian tuh keluar slash ya, slash pedang. Jadi keren cuy ya, banyak multifungsi Sheng ini, jadi bener-bener OP ya. Mudah-mudahan nanti nggak di nerf kayak Nami kolektor ya, sudah OP ujung-ujungnya di nerf ya, itu yang bikin gimana gitu ya. Tapi yang penting di sini gua udah dapat Sheng, dan aneh berharap kalian bisa dapetin semua karena ini OP banget, dan jangan sampai ini kalian lewatin cuy ya, ini bagus banget. Nah, gua udah selesai main apa sistem trainingnya di banner, dan gua akan coba lagi satu lagi itu di sistem PVP-nya lah cuy.
Bagaimana gua akan mencoba bermain PvP-nya? So kita cekidot aja cuy. Kita langsung masuk ke PvP-nya dan kita bakalan lawan nih siapa lawannya? Ani rasa Kizaru sih biasanya ya, karena ya diiming-iming kalau film Red kan di apa namanya? Sheng berhadapan dengan Kizaru ya, langsung mentok Kizaru bakalan mundur gitu ya. Dan ini kita buktikan di game ini Kizaru bakalan down cuy. Dan ini weh OP banget cuy. Gua nih asal-asalan aja cuy ya. Apapun gua keluarin aja cuy dengan segenap kekuatan dunia ya. Nah, oke. Pakai skill yang pertama. Oke, ini ngeri banget. Skill yang kedua itu cuy, yang memang dia agak lambat tapi kalau udah kena gitu bikin dia itu tahan lama gitu ya, berada di hit down gitu. Dan ini gua akan ngabisinnya pakai skill yang kartu dan pakai skill profon juga nih. Gila banget cuy. Waduh, wadidaw, keren banget cuy, sumpah keren banget nih cuy. Nah, Sheng ini skill teleportnya ada dan skill apa namanya itu blockchain-nya ada, skill pokoknya multifungsi banget cuy. Nanti gua akan jelasin detailnya cuy ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi untuk gacha banner Sheng ini gua pikir cukup sampai di sini cuy ya. Sejauh ini gua berhasil dapatkan Sheng di 70 tiket dan nice, nggak jatuh ke PT ya sampai 90. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tinggalkan jejak subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya cuy. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan aneh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AM Gaming.